Warung Nasi Ramas. Nah, ini rumah sakit Hermina, guys, dan Mogot. Besok baru beli, mungkin hari apa ya, Kak? Oh, besok apa sih? Besok Sabtu. Paling kalau Senin apa, Bu? Senin. Ya udah, saya bikin Senin aja deh. Oh, iya iya. Ibu bikinnya biasanya apa aja sih, Bu, selain rendang, Bu? Enggak bikin apa-apa gitu aja, Kak. Cuma rendang doang aja. Rendang jengkol gitu. Oh, maksudnya kalau jengkol itu maksudnya buatnya di rendang doang atau bisa balado atau apa? Kalau di balado. Halo, guys. Balik lagi sama gue, Agnes. Gue mau makan si warung rames. Cuman ternyata ibunya tuh nggak menjual jengkolnya tuh setiap hari, guys. Jadi kayaknya bukan musiman ya. Kayak kemarin baru masak segitu banyak, nanti beli lagi. Nah, tadi akhirnya gue nanya, ibu kapan lagi, Bu, bikin lagi gitu. Terus dia bilang, saya beli mentahnya tuh besok, Neng. Dia bilang, paling kapan ya? Terus aku bilang, kalau Senin gimana, Bu? Senin masak gak? Gitu. Senin, oh ya Senin deh saya bikin gitu. Jadi gue harus menunggu 2 hari. Nah, hari ini menu gue, karena jengkolnya enak, tongkolnya enak, gue tadi beli tongkolnya lagi. Terus gue mencoba yang lain ya, guys. Oh, nah, tongkol. Terus ada telur balado. Cabenya di sini semua. Gue sering kena baju. Ada tempe orek, dapetnya dikit banget sih. Terus ada ini, sayur kacang panjang. Kacang panjang, kita taruh di atas ini ya, biar kelihatan. Tempe, sama ada kentang. Kentangnya kentang-kentang balado gitu, guys. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Jujur menu dia dikit banget sih, dikit banget. Tadi ada sayur sop, tapi gue kan ribet ya makan sop pakai nasi begini, jadi gue yaudah nggak usah deh. Tadi sayurnya ternyata ada sayur labu, tapi labunya tuh nggak tau kayak diapain, gue kira usus, ternyata tuh labu. Oke, langsung ya, guys. Nasi sama sambelnya dulu. Kentang. Dia masaknya enak sih. Simple rasanya, tapi enak. Coba sayurnya. Sayurnya masih crunchy, terus manis sayurnya, enak. Tempe, tempenya oke lah, asin-asin gitu. Tapi untungnya dia asinnya, ih enak deh. Masakan dia tuh nggak yang asin banget gitu loh, guys. Enak. Jujur, masakan dia enak-enak. Dan gue bener-bener lagi pengen banget makan jengkol rendang. Gue bener-bener jatuh cinta sih sama jengkolnya. Kentangnya lagi. Dan sambal dia tuh enak. Kalau lagi, tongkolnya tuh lembut loh, enak. Tanya lagi, tadi ada mie goreng. Nih, risole, isinya bihun. Bakwan dia juga enak, empuk, garing. Hmm.
tadi segitu menunya. 20.000. Nasi, kentang, tempe, kacang panjang, telur, tongkol, 20.000. Bahkan dia enak ya. Karena selalu goreng. Kadang waktu gue beli gorengan, bakwannya habis. Hari ini yang habis itu tadi tempe. Tempe habis. Bakwan tinggal berapa biji doang. Karena bakwannya memang enak sih. Gue ini nanya ya, nanya sama ibunya, "Bu, yang kemarin jengkol segitu banyak habis nggak, Bu?" "Alhamdulillah habis, Neng. Itu banyak loh, guys. Setempat makan segede gitu habis. Wajar sih, gue sih orang-orang pada gincernya jengkolnya sih. Jengkolnya paling the best." Gorengannya mantep. Orang kalau mau nyobain, jangan searah. Beli juga gorengannya. Yang jual gorengan cuma ada satu. Deket banget sama pintu masuk mau ke rumah sakit Herminanya, gitu kan. Pas di sebelah, kalau kalian dari Danmogo, dia ada di sebelah kiri. Kalau kalian dari misalkan Citra 2, dia ada di sebelah kanan, gitu. Pokoknya patokannya pintu masuk rumah sakit Hermina dan Mogot. Cuma satu yang jualan, gitu. Waduh, mantap. Jadi thank you guys yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.